Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan saya hari ini adalah memberi makan ikan lele dengan pakan dari makanan-makanan yang sudah kadaluarsa. Seperti apa makanannya? Ini dia. Kali ini saya sedang membuka makanan bekas, makanan kadaluarsa untuk makanan lele. Kita coba lihat reaksinya nanti. Nah, ini ada bungkus tenggo, sudah kadaluarsa, Jerry, Pulo, Walut. Ini semua sudah kadaluarsa. Tuh, bina karung. Top. Wah, jajanan sabulanan ya. Jajanan sabulanan. Kita coba, ini ada jajanan stick. Apakah lele suka sama jajanan ini? Nah, ini kolam lelenya. Sekarang kita akan mengawurkan apakah lelenya suka. Wah, tidak ikan gue ya mah. Mantap tuh lelenya tuh. Wah, tersepun gue ya mah. Jajanan stick tidak suka, kita ganti dengan yang lain. Kita alumi. Iya, tinggal itu. Lumayan lah, bisa buat makanan. Lihat itu. Widih. Apakah kita akan makan? Tidak. Ini buat lele, bukan buat dimakan karena sudah ada luar sah. Kita alungin aja. Wah, langsung dikejar, dimakan. Mantap, jajanan ada luar sah. Bisa dibuat makanan lele. Lihat ini nih. Mau lihat itu makan. Wah, ada tiga cemplung. Sekarang kita akan taburin yang ini. Rasa rumput laut. Buat makanan lele. Wah, dimakan langsung. Kita taburin. Wah, langsung dimakan. Tuh, masih banyak. Masih ada ya, masih ada tuh di sana tuh. Nah, itu masih ada tenggo. Seperti itu videonya, jangan lupa di like, komen, dan share, juga di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.